TNI AL melalui unsur Komando Armada 1 KRI John Lee 358 berhasil menangkap kapal tanker MT Stropolos yang melakukan pelanggaran di wilayah teritorial Indonesia di perairan Anambas di Kepulauan Riau. Penangkapan MT Stropolos, kapal tanker berbendera Bahamas, berawal dari nota diplomatik Red Notice yang dikeluarkan oleh pemerintah Kamboja melalui kedutaan besarnya tertanggal 24 Juli 2021 tentang permohonan dukungan otoritas terkait di Indonesia untuk menahan kapal MT Stropolos berbendera Bahamas GT28.546 yang diduga melakukan tindakan pidana pencurian sekitar 300 ribu barel minyak mentah dari Kamboja. Nakoda kapal MT Stropolos berbendera Bahamas GT28.546 ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan.